Berita panas selebriti tempatan. Kuala Lumpur, pengarah dan penerbit terkenal Dato' Yusuf Aslam 68 tahun mengharapkan yang terbaik buat anaknya Samsul Yusuf dan menantu Putri Sarah Liana yang kini diuji konflik rumah tangga. Yusuf ketika dihubungi berkata apa yang berlaku terserah kepada Samsul untuk mencari jalan yang diredai ala SWT. Dalam hidup ini ada banyak persimpangan. Sebagai ibu bapa, kami sentiasa mendoakan yang terbaik, katanya kepada Harian Metro. Dalam pada itu, Yusuf juga enggan mengulas mengenai tindakan Samsul yang mahu memfailkan saman sebanyak RM 10 juta terhadap Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi yang didakwanya mengeluarkan kenyataan fitnah terhadap keluarga dengan mengatakan dia sudah berkawin lagi. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih semua.